Assalamualaikum sahabat YouTube. Kali ini saya akan memperbaiki TV Sharp Piccolo yang tidak bisa setrat sedangkan LED power nyala. Mari kita simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Sekarang saya bongkar box TV-nya. Saya penasaran, barangkali ada tikusnya atau cicaknya. Alhamdulillah aman, tidak ada tikusnya setelah box TV ini setelah saya buka. Wah, ternyata banyak debunya. Mungkin ini gara-gara debu banyak seperti ini yang menyebabkan TV Sharp Piccolo ini jadi memproteksi tidak bisa setrat. Saya berusaha membersihkan debu-debu hingga bersih. Saya sudah membaca hadis Rasulullah yang berbunyi ana dofatu minal iman, artinya sesungguhnya kebersihan sebagian dari iman. Jadi saya berupaya mencuci mesin TV ini juga agar mendapat sunnah Rasulnya. Setelah semuanya saya bersihkan dan saya teliti, barangkali ada kerusakan lain-lain. Ternyata tidak ada, semuanya mulus baik, baterian juga semua baik, saya yakin tidak bermasalah mesin TV ini. Setelah itu, saya tutup aja TV ini, dan sambil minum si hitam manis, kopi kapal api, mantap seger tenan. Berlanjut membaut box TV hingga selesai. Semoga saja tidak ada masalah lain agar tidak menjadi kerjaan dua kali, karena saya sudah lelah dan capek. Sehari ini saya sudah mereparasi 5 TV, jadi sudah agak loyo sekali. Mudah-mudahan TV-nya sehat, teknisinya juga tetap sehat, agar besok bisa kerja. Sekarang sudah selesai menutup box TV ini, selanjutnya saya akan mencobanya, masukkan tegangan power. Nah inilah hasilnya, TV bisa hidup, hanya dibersihkan debu-debunya saja. Tuh, benarkan debu saja bisa menyebabkan TV Sharp Piccolo ini memproteksi tidak bisa hidup, tidak mempan, disetrat, jangan dibilang aneh. Memang TV Sharp sifat proteksinya seperti itu, sangat peka. Mulanya semua teknisi harus rajin
Bersih-bersih dan mencuci mainboard mesin TV. Jangan jorok, jijik kalau jorok, kata orang tua. Kalau rajin bersih-bersih, bisa dapat istri cantik loh. Juga anaknya cakep-cakep, laki-laki gagah, perempuan cantik-cantik.